Tadi di Sumedang, Jawa Barat. Ini punya Bang Sukmara, bilah bawa sendiri. Dua-duanya kayu gali asem ya. Ini lebih ada ke kalula ya, ke cangkang, tapi mantap loh lihat uratnya. Ini gali ada kalulanya di atas sedikit. Nah, cangkang lah. Ini natural semua. Bang Sukmara permintaannya pengen pakai list seperti ini. Jadi mulinya sebenarnya sama Bang Adi di Sumedang ya, Bang Adi ya. Nah, Bang Sukmara pengen dipakai list ya. Sangar semua ini ya. Bang Adi di Sumedang, lihat ini bahannya apa? Bahannya Perjip Wilis Gen 2 ya, cuma ada satu pesanan beliau. Saya tanduk ya. Finishing rapi. Ini buatan Pandai Tarisi ya. Kopak rawing khas Tarisi Jasinga, bisa dilihat detail ya. Ini gali asem merah tadinya. Nah, saya bikin natural aja. Ini udah mau ngefosil ya, jadi hitam seperti tanduk. Nah, bagian belakangnya. Nah, ini gali asem lah seperti ini. Dia nanti lama-lama makin hitam seperti tanduk. Karakter kayunya padat ya. Walaupun dia ada di serat retakan-retakan itu enggak masalah dia. Ada agak-agak retakan itu enggak masalah. Kayunya dia padat. Enggak bakalan retak nyambung, berebet enggak. Dia cukup kalau ini dipakein areng ya. Nah, areng karakter kayu keras ya begitu, satu enggak boleh kena panas ya, kayu mentahnya ya. Itu aja. Dia dipakein areng. Pakein lem sedikit, lem Korea atau lem besi. Di amplas aja, kerok dikit halus. Ini udah halus finishing, cakep ya. Bang Adi ini Wilis Gen 2. Jadi ada motif-motifnya ini jadinya tuh. Ini hitam lama-lama hitam tuh. Udah hitam benar. Kemarin awal ini jadi ini masih merah lah. Nah, ini bilahnya. Nah, polisatin aja tuh. Ya. Inilah kopak rawing Tarisi Wilis Gen 2. Tebal sekitar 4 mili, panjang sekitar 31 cm. Nah ini finishingnya lumayan. Bentuknya simetris, cakep. Sangar ya. Lebarnya pas, ketajaman seadanya ya. Lihat ketajaman seadanya. Aduh, kalau Wilis itu ya beda tajamnya sih sebenarnya. Kita. Nah. Wilis itu greget, tajamnya itu pulen aja pokoknya. Ini ada minyaknya nih, jadi nempel ke sini tuh. Udah saya minyakin ya karena karakter semua baja itu pasti karat. Kalau nggak diminyakin, apalagi musim hujan begini, minyakin seminggu sekali aja ya. Ini Bang Ardi ya, mantep gali asem asli Wilis Gen 2 ya. Kalau kita dapat barang ya, kita niatnya pengen dapat barang bagus murah, alhamdulillah Allah ijabah, banyak yang nyuplai ke saya. Cuma
nggak semua saya terima, saya pilih-pilih dulu. Kalau hak batin saya, oh iya ini amanah enak, saya ambil gitu kan. Ada yang nawarin, bang nih Willis, pernah saya beli, wah tapi saya ragu, enggak saya ambil, tapi saya press dulu orangnya, kita oh ini enak orangnya nih, saya ambil gitu. Ini Bang Sukmara, ah ini Bang Sukmara nih di Jayanti, tetangga saya Jayanti Tangerang, masih tetanggaan dengan Cisoka ya. Ini belum rapi bener sih sebenarnya, kalau yang Bang Sukmara belum saya coak ininya ya, ininya nih kayunya tuh bisa lem dikit, dia agak gerawak dikit. Nah ya, cara finishing rapi bener tuh, mantep ya, ada urat-urat ininya tuh sangar. Ini belum saya finishing ulang tuh, bekas saya lem dulu dikit nih ya. Finishing rapi tuh, ini ada motifnya pokoknya, lem. Nah ini masih banyak loh. Ini sepertinya bahannya biring karena beliau bawa bilah sendiri ya. Biring atau apa nih? Aduh, belum sempet ini. Beliau bawa bilah sendiri, beliau nempas sendiri di pabrik nih, tebel loh. Saya dilihat. Saya cuma tugasnya nyarungin, bajuin. Ya, udah ada minyaknya noh. Ya. Ini punyanya Bang Sukmara, tetangga saya di Cisoka, beliau di Jayanti Tangerang. Untuk ketajaman ya seadanya aja ya, jangan muluk-muluk sama saya ya, pokoknya mantep. Ya. Tuh. Ada minyaknya nih, aduh ya, inilah ketajamannya seperti ini. Tuh. Dia udah slash plastik sebenarnya. Ini karena minyak-minyaknya nih nyangkut ke minyak. Nah, udah saya minyakin, minyak singer. Ini jawara banget ini stilnya tuh. Mantap. Ya. Oke, gitu aja ya. Ini review pesanan-pesanan saya jarang posting, mohon maaf ya, emang karena pesanan lalu udah enggak sempat posting di YouTube. Ya, yang penting sehat-sehat aja semua ya. Ini udah terjual, Bang Ardi di Sumedang, Bang Sukmara di Jayanti Tangerang, tetangga saya di Cisoka ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.